Oke bosku, assalamualaikum. Kali ini kita coba memasang berbagai ya, bagi cara simpel memasang senar pancing. Karena sore belum sempat pergi keluar mancing, lebaran belum sempat kemana-mana bos, dari kemarin mudik. Di rumah ya, kemarin coba beli ini di Shopee. Ini keterangannya gini nih, ukurannya 0,50 mm ya, terus LPS 34,32, panjang 500 meter. Tapi kemarin sore sempat saya coba tes untuk apa, pakai ember yang agak besar lah, besar dikit, saya isi air setengah, enggak kuat. Tapi kalau untuk ukuran ember yang sedang segini nih, tingginya penuh, dia masih kuat, sekitar 5 kilo dia masih kuat ngangkat. Ya kalau di air sih sekitar 10 masih bisa narik, mungkin ya 8 lah, 8 masih bisa naik. Kalau untuk mengangkat ya itu paling sekitar 5 kiloan lah, jadi agak kurang ini mungkin. Oke ya bosku, kita langsung saja dipasang. Kita pakai reel yang sedang-sedang aja bosku, Maguro ya, Thanos 8000, karena rencananya kita mau mancing di pantai besok. Kalau udah sempat, ini masih suasana lebaran jadi belum sempat. Kita pasang ini, kita pakai separuh aja. Masukin bos ya, kita masukin dari sini. Tapi dulu kita ikatnya dulu bos, ini cara ngikutnya biar simpel. Ini aja bos, biar kayak ini, kayak nyambung, biar lebih kuat, kayak nyambung pakai ke leader. Rumit atau enggak? Bingung enggak? Kalau enggak, kita ulang lah, kita ulang ya. Jadi kayak gini mas, putar ini ya. Tadi ya, kita gulung, putar lagi, kita tarik gulungnya di sini. Satu, dua, tiga. Biar alis di situ, biar alis nggak ada ini. Tiga, empat. Lima. 6. Oke, kita hitung 6 kali. Kita tarik. Oke. Salin sangat kuat bosku. Salin ini gak pernah lepas. Oke, kita potong ujungnya. Oke, kita bisa kunci biar lebih kuat ya. Tapi soalnya nggak bakal putus, dia kan dari ke sini. Tapi ini ya pasarannya ya, dikunci. Nah, ikatan satu ini buat kunci intinya kan. Buat pemisah aja sih sebenarnya. Kita potong aja. Oke. Langsung kita masukin. Kita tarik.
kita pasang di belakang aja bosku ya. Kita tarik. Kita pakai ini bosku. Buat masukin ke sini. Wah, ini masih ada kertasnya. Kita coplok saja. Kita masukin saja. Nah, kita agak cepet sih gini maksudnya kan. Oke. Ini sangat simpel bosku. Gak perlu alat yang mahal-mahal. Alat cukup seadanya bosku ya. Oke, pelan-pelan. Biar ngisip. Tuh. Udah sekali bosku ya. Di sini dia ngunci masih. Ini sangat mudah sekali bosku. Ini terlalu kencang, kita agak kendorin dikit. Tapi memang harus agak sedikit kencang ya, biar ini ngunci di sini dapet. Tapi yang terlalu berat juga. 8000 muat berapa nih? Soalnya ukuran agak ukuran besar nih. Mungkin 200 masuk kayak 200 meter. Oke. Okay. Penuhin aja ya, masih banyak nih. 200 meter sih. Kalau ibu cuma muat berapa nih? Cuma 40. Ini cuma 130 meter sih. Cuma 210 meter muatnya. Penuhin apa enggak? Penuhin aja lah. Cukup penuh bosku, apa belum? Terlalu penuh juga ini bosku, gampang lepas nantinya, gampang berdol. Cukup ya. Jangan terlalu penuh di bosku, begitu ya caranya, sangat mudah dan simple. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, brodol tuh, brodol. Yang ini enggak brodol ya, yang di sini nih berarti cukup kencang. Siap ke pantai besok kalau udah ada mak. Enggak muat bosku, ini pakai karet aja ya, kita pakai solasi saja bosku. Ini resolusi bawaan bosku.